Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat otomotif. Pada kesempatan pagi ini saya akan mereview, ini adalah spare part yang paling banyak dicari sama pembeli. Dan biasanya spare part itu digunakan buat untuk motor tersebut, tapi buat ngoprak-ngoprak motor lain. Nah, untuk kemasannya sebelum saya buka, untuk kemasannya seperti ini, biasanya kalau kita beli dari pabrik itu ini seperti ini gambarnya. Barangnya emang tidak ada tulisan VR atau hal sebagainya, tapi biasanya ciri khas VR itu adalah di plastiknya. Plastiknya itu biasanya ada tulisan VR Genius Part sama yang saya kemarin review-review juga. Langsung saja kita buka. Nah, ini adalah kipas radiator VR Crossback yang banyak banget dicari sama orang-orang yang awam, bukan pengguna VR, tapi dia itu membeli ini buat ke di motor lain tuh. Tapi ya nggak apa-apa sih, kalau saya ini tuh masih segel ya. Ini yang saya sebut tadi ciri khas VR adalah plastiknya ini, itu tulisannya ada VR Genius Part kayak gini. Langsung saja kita buka ya. Nah, ini gundingnya emang nggak landep ya, kayaknya Pak. Gundingnya nggak landep ya. Buka aja. Nah, ini ada bubble-nya. Agar part-nya ini enggak kemana-mana, nemplek lah ini. Oh, enggak. Nah, ini adalah kipas radiator VR Crossback. Di sini disponsori sama Panasonic, kelihatan ya. Oke. Nah, kipas radiator ini adalah kipas radiator yang benar-benar ori dari pabriknya VR. Dan spare part ini tuh barangnya agak susah ya dicari. Ya walaupun ada yang agak mirip-mirip, tapi yang benar-benar asli dari pabrik itu memang agak sulit. Dan biasanya kalau kita beli di luar itu, di luar harga VR itu, harganya itu selangit. Kayak apa aja ya. Nah, ini barangnya kecil ya, sekitar diameter berapa? 12 kalau enggak, berapa sih ini? 12 kalau 10 sampai 12 cm dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 baling-baling. Juga ini dinamonya di mana ya? Di dalam ya kayaknya. Di dalam ini soketnya kayak gini. Ya, soket biasa sih ini. Kabelnya dua, ada warnanya buat bentukin ya. Gitu aja. Dari VR Genius Part. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.